Hey guys, hari ini saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak pasang mounting Alza pada King MyV. Kepada owner Kancil, Kenari, Klesa, Viva, Azia, Beza, anda follow video ni sampai habis sebab cara buka pasang sama je macam MyV yang saya nak tunjukkan sekarang ni. Reason kenapa saya nak tukar mounting ni sebab ada bunyi kluk-kluk bila jalan tak rata. Lagi-lagi, usia kereta ni dah 12 tahun, mileage hampir 200,000. Owner lama tak pernah usik barang bawah, makin kilang pun ada lagi ni ha. Sebelah kiri kereta, sebelah kanan kereta, semua asal standard kilang. Selain bunyi, ada lagi satu masalah. Bila bawa laju, lagi-lagi time ambil corner, kereta jadi melantun-lantun, terhuyung-hayang, kiri, kanan, kiri, kanan. Macam naik sampan pun ada. Alang-alang tu, saya sekali harung tukar terus 4 batang absorber baru, depan dan belakang, sekali dengan barang-barang kecil dia lah. Malaslah nak buat 2-3 kali kerja kan. Untuk mounting dia, saya recommend anda pakai yang Alza punya. Plug and play je, tak payah modified, tak payah apa. Lagi tahan lama dari yang ori. Kenapa? Sekarang saya tunjukkan. Jom kita buka dulu. Apa-apa pun, kita jack dulu kereta. Dan wajib support jack stand kiri kanan. Tayar ni lapik dekat bawah kereta untuk extra safety in case kalau jack stand fail. Pada kereta yang ada ABS, anda remove dulu benda ni dari absorber. Caranya ambil 2 batang flathead screwdriver, satu masuk kat bawah, satu kat atas. Lepas tu kiau je macam ni. Okey, cantik. Kat belakang absorber ni ada sebiji bolt size 14, lepaskan juga. Diikat ABS dengan brake line. Bila dua line ni dah free, sekarang anda buka 2 biji bolt yang ikat antara absorber dengan knuckle. Masing-masing pakai bolt and nut size 17. Sebelum buka camber bolt, anda tahan dulu bawah ball joint ni sebab kita tak nak ABS dengan brake line tergantung. Yang atas camber bolt, yang bawah bolt biasa. Nanti time pasang, masuk balik tempat asal dia. Jangan salah. Alright, bila belah bawah dah lepas, sekarang ada last 2 nut dekat atas ni anda kena buka. Masing-masing pakai nut size 12. Ni ha, kiri kanan. Ini satu nut dan ini lagi satu. Bila kedua-dua nut atas dah remove, sekarang barulah kita boleh keluarkan absorber. Okey, cantik. Sekali lagi, make sure dua line ni tak tergantung. Sebab tu kita tahan sikit knuckle pakai jack. Ni condition absorber yang dah berusia 12 tahun, ori, tak pernah buka. Anda tengok condition mounting dia memang parai habis lah. Itu pasal bila langgar bonggol ataupun time jalan tak rata kan, ada bunyi yang kurang menyenangkan. Kluk-kluk-kluk, lebih kurang macam tu lah. Memang out habis dah, dia punya getah, dia punya... Inilah anda tengok ah, sepatutnya dia dalam keadaan yang fit. Sebelum anda compress coil spring, elok anda lubricate sikit treat dia ni pakai spray lubricant. Sebab time compress tu, kita nak rasa ringan lah kalau boleh. Pada masa yang sama, treat tools pun lebih terjaga. Masa compress coil spring, pastikan benda ni dalam keadaan yang baring dan hala ke tempat yang selamat. Cara compress coil spring ni, anda ikat je sikit demi sikit, kiri kanan, kiri kanan, bagi spring tu dikompres sama rata. Agak-agak coil spring tu dah ada gap dengan tapak mounting, anda tembak terus nut size 17 yang ikat mounting atas ni. Okey, sekarang kita slow-slow keluarkan mounting atas. Bearing plastik sekali dengan tapak dia. Absorber yang lama ni kita keluarkan ikut bawah. Dia punya boot cover ni pun sama, keluarkan juga. Biar tinggal coil spring sahaja. Anda perhatikan baik-baik, absorber yang lama ni bila saya tekan, rasa ringan je. Lepas tu dia punya batang shaft tu pun dah tak naik dah. Haa, nampak? Kalau compare dengan absorber yang baru, bila saya tekan, rasa berat sikit. Macam ada pressure dekat dalam tu. Bila lepas,
batang shaft tu dia automatik dia akan tendang naik balik. So anda dah nampak kan apa beza perbezaan absorber yang dah rosak dengan absorber yang elok. Dia punya boot cover ni anda tukar je baru, memandangkan harga dia tak adalah mahal sangat. Kalau anda biarkan getah ni rosak, koyak, lama-lama pasir tu dia boleh masuk dekat absorber. Lama-lama absorber bocor balik, kan rugi tu. Bawah tapak mounting ni dia ada getah, anda cabut je yang lama. Lepas tu kita gantikan dengan getah yang baru. Dia punya penghujung dekat tapak sini, time nak pasang, anda kena ikut balik, mesti bertemu dengan penghujung getah sini. So kedudukan dia mesti dalam keadaan begini. Sekarang saya nak tunjukkan kenapa mounting ori ni kurang tahan sikit kalau kita bandingkan dengan mounting Alza. Okay, basically mounting ori ni dia tak ada built-in dengan bearing. Dia punya bearing dia datang asing, kedudukan dia macam ni. Bearing pula jenis plastik. Bearing ni dia duduk dekat atas tapak ni, tak berapa efisien lah dia punya design dia kan. Kalau kita compare dengan mounting Alza, dia datang siap-siap dengan bearing, lagi smooth, lagi tahan lama. Kereta-kereta baru sekarang, kalau anda tengok pun, semua mounting dia memang dah datang design macam ni. Okay? Tapi anda kena tahu, kalau anda pakai mounting Alza ni, depan tu dia jadi tinggi sikit. Sikit je lah, kalau anda kereta standard tak ada hal. Okay, kalau anda beli mounting Alza, dalam package tu dia memang bagi siap-siap dengan dua barang ni. Okay, besi bulat ni dia duduk dekat bawah bearing. Maksudnya, bearing plastik asal Myvi ni anda dah boleh buang. Dah tak perlukan lagi. Jangan risau, tak ada halnya. Bearing asal kita buang. So, kita gantikan dengan besi bulat ni. Dia mesti ngam-ngam punya dekat tapak mounting ni. Ketuk-ketuk sikit lah. Ngam-ngam, dia mesti fit. Okey, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Anda masukkan dulu cover getah ni. Lepas tu, masukkan absorber dari belah bawah. Masukkan getah coil spring atas. Dan dia punya tapak besi ni. Okey, yang besi kecil ni anda masukkan aja dekat thread shaft absorber, sebab kalau anda tak masukkan benda ni time pasang mounting Alza, nanti dia tak fit. Kita letak benda ni sebab kita nak bagi dia fit. Okey, lepas tu anda ikat terus nut atas mounting ni pakai tangan dulu. Ikat pakai tangan dulu. Sebelum dikompres, double check pastikan penghujung coil spring mesti bertemu dengan penghujung tapak bawah absorber ni. Nampak tak dia punya lekuk kat sini kan? Dia punya lekuk ni mesti bertemu dengan penghujung coil spring. Lepas tu datang pada bahagian atas, sama juga. Penghujung coil spring atas mesti bertemu dengan penghujung tapak yang ada lekuk ni. Nampak? Dekat tapak dia ni ada lekuk tu kan? Dia punya, senang cerita, end to end lah. Bila dah ngam apa semua, kita dikompres balik coil spring. Macam biasalah, dikompres dulu. Sikit demi sikit, kiri kanan bagi dia balance. Dah sudah, sekali lagi kita double confirm. Penghujung mesti ada dekat lekuk. Bawah ni pun sama. Last kali, anda ikat balik nut 17 mounting atas ni sampai ketat. Okay, nice. Lepas anda pakai mounting Alza ni, anda akan rasa steering tu ringan sikit. Kalau kita compare dengan yang ori, sebab dia datang dengan built-in bearing kan. Jangka hayat mounting pun tahan lagi lama. Ini yang kita nak. Bila semua dah pasang kemas-kemas, sekarang kita masukkan balik absorber yang baru ni. Kita start masukkan dulu belah atas and then ikat terus nut sebab kita tak nak absorber ni jatuh. Macam mana anda buka, macam tu lah anda pasang. Masukkan balik kedua-dua bolt absorber ni. Ingat dia, camber bolt ni dia duduk belah atas. Masukkan nut bawah, washer dan nut camber bolt atas. Lepas tu ikat terus kedua-dua bolt and nut ni sampai ketat. Okey, cukup. Jangan lupa klipkan semula ABS line dan kemaskan semula bolt size 14 ni. Alright, bila bahagian bawah dah settle apa semua, last kali kemaskan balik 2 biji nut mounting. Tapi sebelum tu, kita turunkan dulu kereta. Bila kereta dah jejak ke tanah, barulah kita ikat terus dua nut ni sampai ketat. Barulah mantap. Okey, terbaik. Okey, depan dah sudah. Sekarang saya nak tunjukkan cara tukar absorber belah belakang pula. Yang belakang ni senang je, tak sampai 10 minit. Cuma ada sebiji bolt size 17 atas ni. Lagi satu 17 dekat bawah sini. Absorber belakang ni pun dah mati. Nampak ni? Ada kesaliking. Saya start dulu dengan buka bolt 17 bawah. Buka bolt 17 atas.
gonyang-gonyang sikit dan akhirnya kita dah boleh keluarkan absorber sebelah belakang. Okey, sekarang kita gantikan dengan absorber yang baru. Anda plug and play sahaja. Cukup senang yang belah belakang ni. Okey, kita ikat balik bolt 17 atas. Dan bolt 17 bawah. Selesai. Okey, terbaik. Alright, akhirnya anda dah pun tahu macam mana cara nak tukar semua barang ni. Anda boleh DIY dekat rumah masing-masing. Duit pun bolehlah save sikit. Okeylah, semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam DIY seterusnya.